Halo. Halo guys, selamat datang dengan video special tu. Tak dikira vlog, tak kira ke special vlog. So, some of you bisa DM aku, nanya aku kini cara nuan tune stay. Tu aku kalau ngagak video untuk tune drum sebab ke instrument music untuk semua drum, toms, bass drum, snare apa semua. Tapi probably videonya udah outdated dan some of you kau lagi specific ngagai kini cara aku tune snare. So today aku baru boleh kulit baru dari kawan ku and aku akan tunjuk kita macam kira cara aku dia tu lah cara terbaru aku tune snare and aku rasa cara tu lebih lagi precise, lebih lagi tepat apa semuanya. So sepedau tune snare pastikan like buka mana aku suggest tiap kali kita tune snare buat baru ataupun asuh tendur rendah ke buka, kaya buka lah asuh tendur rendah ke and then buat task tu sepedau masa kuliah lap dulu apa semua. Now laban dia tu lah masa kita kuliah mersi drum ya. So for today untuk snare aku milih kulit tu Evans Rivers Dog. Okay, so the first thing yang perlu dia do kita adalah pasang dulu kulitnya and kunci kena jari ni aja. Anak kena kunci drum. Just kena jari dia. Ni ngetat you ni ya. Setiap poinnya kena jari ni aja. Okay. Guys, dia tu kita dekat start tune and kita mungkin rasa aku akan start tune bawah atas. No, it's actually the other way around. One perlu start dari bawah. Nyak ke bawah, maya nanukar kulit tu. Kulit bawah bawah tu. Asuh tendur ke? Kena dan kunci baru kena cari je. Okay, pokok atas ni tadi lah berarti nak kena dua atasnya. Ni nangkok ya uliah teriak kena cari. Then baru kita start bawah bawah itu tune. Tidak nak uliah. Giga utai ke uliah pupusian ataupun crochet lah bukan aku tu. So, yang main kerja ni. Yang main gig ngap jauh mau. First of all, just release dulu lah tu. So, basic concept ya begitu lah. Like, setiap when ya, nuakak bunyi ya sama. Sama je tone. So, apabila dia nguji lagi begitu. Nuakak sejak when tu sama lah. And apabila dia ngeciak, pastikan like betul lah. Anang buat itu keok ke, nanya buat itu kenyok ke nak ngeciak lah. Ya, mesti duitik begitu dah. So, baru boleh dengar bunyi stabil kena. Lepas tu 8 lak, 8 itik, so aku just main cross saja. Tik nuan 10 lak, lagi aku nunjukkan kita cara yang berbeza. Okay. So, lepas tu like ngenak jari aja tadi. So, kita ikut musim dia agak maiwah lah. So, kita for example ngambil 5 musim. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cross kita, okay. Diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So start baru respect tu. Pastikan dia start kena jari dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Cross baru. Pastikan ketat kena jari. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now play kita baru. Go. Pastikan ketat kena jari. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Cross baru. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sama agak. Kita ingat 1, 2, 3, 4, 5. Cross. 1, 2, 3, 4, 5. Ini aja. Ini just cross berkenyak. Eh. So, in that sense, nak boleh ngasuh ya stabil lagi bunyi. Ngasuh setiap point tu, tone ya sama. Lepas kita ngagak 5 itik pusin, kita ikut ngeciak bunyi buat setiap poinnya. Kita ikut ngasuh ya sama. And orang kau milih bunyi ni bagi yang paling tinggi and titih kena je start race pihak tu. So, untuk sitik trick if kita kau mengelakkan snare wire tu ngacau kita, so engkah drumstick kita. So, so tik kita tengok. Ya pretty even lah, lebih kurang sama bunyi dengan pengandiri. So kita start itu. Smart snare wire tu lagi penting ya. Ha, dia tu baru kita nemu nama penting ya pusing-pusing tu. So, memanglah like nak berkorting nak kena machine ya. So tepat dah tapi
bagi aku never mind lah, just kena je pendian non. Ni bos taknya terlalu tepat nak ke janji ya sama dengan pengandil. So proses tu sangat lama dengan duka ke ngasuh ya like sama pengandil. So pastikan setiap tu sama, so bagilah bekerti tu 8, so 4 spek tu. Tina dah siap spek tu, paling ujung tu nitiah kita dulu, nitiah kena. So setiap poin ni akan sama, okay? So now kita mulai dengan kulit atas. Now kulit atas, sama aja sebenarnya. Just cross baru dah. Cross je baru. Pastikan danyok baru start kenyok baru. Nongi got ton ya. Tapi snare wire lengkok ku dulu ni. So yeah. So lepas kita ngagak 5 itik pusingan ya tadi, dah siap megang-megang dadu tu. So tu dikumai orang so like bekerti nak ke ngagak tali kita kenyak dah. Masuk ayah lembut lagi tu. Seeding lah artinya, pastikan ada wrinkle apa semuanya dah. Keep on doing that lah. Okay, now kita ikut buku tadi, proses yang sama aja. Okay guys, so aku dah siap ngasuh setiap poin tu lebih kurang sama dengan pengandiri. Tapi laban aku dah 5 kali pusing buat setiap poinnya, and aku kena cross technique apa semua. So memang dah agak sama dengan pengandiri. Lain dia sudah perlu adjust limit trend pendiam dan dia awak sama again. Buat tanya 100% tepat dan apa semuanya. So pastikan setiap point tu sama. Now apabila anda main drumnya, no mungkin kau ya trade lagi ke atau kena kau ya tendur lagi ke. So now senang, 8 setiap pointnya nang dah sama. So just pusing je, tina kau trade lagi, kau bunyi trade lagi, just pusing saja sekali. 8 orang nang dah ngagak bekerti tiang ya, nang dah ngagak best ya. So nanti hari pun poin nanya tak sama atau kekelu jauh dari pengandiri nyak lah ngasuh nak pedis nak tiun sene, especially bok baru lah makun mu mayan orang ngerusuk nak ataupun lepau nak tiuning bok baru lah nyak. Tapi bok baru lah nyak lah yang penting sebenarnya, just follow that sound, pastikan yang sama, pastikan setiap poin yang udah sama. So now if aku kok change yang ngasuh ya balat lagi trade atau kok ngasuh yang tendua lagi, senang ya duk. Basically banyak lah cara aku tune ni. So lepas tu aku akan try buat snare stand, kita boleh dengar mimit, and aku akan ngasuh ya trade lagi. Lepas aku personally sound ni kerindu aku trade lagi. So kita try. Aku tu jenis yang balat dan kena munjel. Lepas aku rindu bunyi snare yang padat, yang like tak pak bunyi timbak lah bunyi korang. So aku kena munjel sitik je. Selalu aku engkah ya buat semak, just buat semak logo kulitnya. So yeah, kita pun boleh ngadu tu if kita kau just engkah sitik. Kita ada drum gel, slide tap is okay. But before you do this, pastikan one tune dulu tanpa tu. Baru boleh nengok betul-betul bunyi anang-anang kah, tai apa-apa dulu buat kulitnya. At this stage, nuan anang harap ke like snare-nya balat dan nitiah ke nekok nuan. Lepas tadi, objektif nang ado exercise tadi ataupun cara tuning tadi, awak ke setiap poinnya sama, and awak kena boleh lepas tu, kena boleh nikik ke ataupun maruah ke nitiah ke text nuan. So, tu actually just medium lah. Aku rasa sound tu, ia akan medium. Memang agak baru lah. And agak terlalu baru untuk test aku. So dia tu aku akan musin baru, just ikut je aku tu ngasuh ya trade mimin, okay? So maybe sekali lah kot. Also remember kita empu snare wire tu lepas ke DW lepas si dok bisik this 3 position plug apa semua tu. So aku milih actually yang paling trade sekali, okay? So untuk yang itu ni penerit snare wire dekat aku agak terit dekat aku lebih hari yang biasa lah, tapi anang kok sedang kok terlalu terit lawan tik nak terlalu terit dekat buat snare wire nak lagi yo choking bunyi. Untuk 3 position tu nak ngawak nanti drum kita nak ada 3 position apa semua tu, yang penting konsep dia sama aja, yang penting buat detail dengan aku kan ni penerit nak kok. From now on daripada
titik tu daripada point tu adalah nitiah ke test lah. Nokok ya bukan ni, nokok ya like trade muni ya kan, muni senapang ke apa kan. Hanya test aku lah. So dia tu baru aku buka drum gel. Guys, seperti yang dijanjikan tadi, what if you're 10 luck? Lain gitu cerita lah, cara nak musin ke apa semuanya. So, no. Tu lah benda di tiun ku. So, aku nak macam so, kita menunjuk kita cara kena pergerakan jari kita apa semua. So, take your 10 luck, berketuk lah. Pedak mana. Start retuk tadi kan, 5 kali pusin, dan yang cross. And kali tu, nuan akan skip siti luck lu kita, okay? Sekali, dua kali. Pusian baru 5 kali, cross baru, and then pusian baru gitu, sekali, dua kali. Mesti clockwise, eh? Tidak nak musian gitu, cari nama mesti clockwise, kaya kian ke gitu ke. So, apa gitu baru, cross baru, nanya skip baru, sekali, dua kali. Pusian baru, cross baru, pusian baru, and then baru nan skip baru sitik lak. Okay, cross baru, skip baru sitik lak. So, dia tu nak pulai dengan gaya dini, dia nak start tadi. Saya cross, skip sitik lak. Cross, skip sitik lak. Cross, skip sitik lak. Cross, skip sitik lak. Sampai nak pulai baru buat itu. Buat baru lah, sama agak punya. It doesn't matter, nanti ia 10 lak. Okay guys, itu kita ke ngadu conclusion mimit. So, ingat tadi ya. Cross, 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 cross type punya and pusin. Aku musin 5 kali ni kind of like aku ditia John Good lah yang musin 5 kali. So can be 6 kali nak musin positif tempatnya pun kok kayaknya di kau atau 4 kali. Just that anang terlalu balat like sekali banyak di kau lah saya ku. It doesn't make sense. Start rebaru lah pusin 5 kali setiap point cross, 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 cross and then yang baru nama cia ya, setiap point yang awak keton yang sama. Pastikan nur dan maluknya bawa rimnya sama anang bawa point stick tu lain ke cara nak maluk bawa point sticknya lain ke cara nak maluk then it doesn't work lah ndak akan berkesan lah cara ni tuan kau bendanya generic orang masuk generic tu tadi sama aja cara ngadu ke semuanya sama aja enam tukar-tukar dini nuan numusian berapa kali numusian ni nuan nak cross pastikan ia betul so everything-nya lagi senang lagi apabila kau ngadu to your own test. Lepas kita ngadu tai-tion 5 kali and then ngadu ke tone buat setiap point-nya then baru kita nitiah ke test kita mampu. Tuning tu sebenarnya very personal. It's like berarti nuan ke ngau girlfriend mampu ngau mayati nuan nemu nak berkeni tai kena kok pia berkeni cara ya. Namo ciri-ciri pangan ni. Dia bukan nyala mengerti nak kena pangan. So you have to understand, faham ke kayu. Ti kayu na African mahogany, if kayu na birch ka, ti kayu na bubinga ka. Lain gi ke cara na tiun, tau kan ti nuan besi snail besi, aluminium ke brass ke steel snail ke lain lagi. So faham ke dulu, bekeni kayu snail nanya tadi, bekeni gayo drum nanya tadi. So bekerti tu maple. Dua sama maple kan? Tapi dua tak sama. Tu 10 lapis kayu maple. Tu just nipis saja 4 lapis tapi bisi reinforcement ring. And aku madah yang kita first time aku melipel Masters Maple Reserve dulu kok. Saya kekak nyabak, saya kekak lepas aku nak nemu tuning lah. Saya kekak jual aku baru. Tapi aku nak putus asa, aku mengkaji nama snare tu. Lepas dia beli, kalau excited dan ada yang benda tai. Ada yang macau dulu apa semua. Tapi then aku macau baru aku nanya orang. Aku mendak video. Aku faham ke nama kebuah yang besi reinforce ring. Nama kebuah yang 4 lapis. Nama kebuah yang nipis. Cara nak milih kulit ni kulit tu. Kini kulit tu nanti buat kayu tu. Kini semuanya perlu mana. That is why aku rindu Evans. You know the thing about Evans. Apabila nak beli driver kotak begitu. Tidak akan madah ciri-ciri. Kulitnya mana untuk music apa, apa attack ya, apa sustain ya, apa tone ya, apa durability ya, apa semua ciri-ciri semua teknologi silakan dipadah sudah buat kotak tu. So, nama-nama lah. Apabila nama lay, okay, aku ingat something yang untuk music gospel.
we got something yang untuk music rock. Ya kan madah itu. So I like, that's why I like one of the reason aku rindu kenal Evans. Also remember semua teknologi ke bisi wujud buat drum. Kau tadi macam-macam lagi dah beli tu hoop tu perfect tone. Hoop tu pun bisi merik kesan guys. Nuan berkeni apa semua. Bukan di W mayuh lagi lah teknologi sudah macam-macam lah. Even Pearl pun sudah pulak apa semua tu bisa erti magang dulu kita digagak-gagak redesign Singapore bisa erti. So you have to baca mayuh-mayuh pada video. Finally guys, aku just kok madah kenyak cari cara aku tune. Nyak tadi bunyi yang dikerindukan kita mungkin bisa bunyi yang dikerindukan kita. Snare tuning ataupun drum tuning adalah sangat-sangat subjektif. Nadai sitik caranya paling betul atau ke paling salah. Nadai time senyap. Bisa orang lain ke cara. Bisa orang point by point kenyak ke aja. Banyak cara aku suka. Bisa aku pergi ngenok ke kadang. Sebab dia tu aku main cross aku semuanya. Pastikan setiap pointnya. Betul, kita boleh mendak banyak-banyak video. Kita boleh ingat Mr. John Good. Kita boleh ingat Mr. Nolly. Nolly tu orang kalau main kau periferi sebuah any or landia recording. Macam-macam. That's all. Tidak kau menyukup pasal tuning tu. Mayuh cara. Aku tuning untuk situasi. Aku main buat studio and recording. Itu cara tuning. Jadi aku live lain lagi. So, good luck with your tuning of your snare. Tidak kita bisik soalan, tahu nanya about video baruan tu. And terima kasih lepas kita sudah stay video tu lama aku nemu. Tapi aku kau madah ke semua yang penting bagi tuning snare. So thank you, share video.